Saatnya bermain. Selain tanaman, apalagi yang dibutuhkan untuk membuat taman menjadi indah? Pohon. Hewan apa yang makan ikan? Kucing. Sebutkan satu jenis ilmu sosial. Pas. Larangan apa yang ada di jalanan? Dilarang balik arah. Apa yang biasa ada dalam guci? Sayang banget, gak apa-apa. Deg-degan banget ya. Emang beda kan di sana sama di sini kan? Beda. Penekanannya juga luar biasa ya. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Naya. Ayo. Kita mulai. Siap ya? Ya. Yakin gak dengan jawaban-jawabannya? Lumayan. Lumayan apa? Lumayan yakin. Yakin. Coba. Selain tanaman, apalagi yang dibutuhkan untuk membuat taman menjadi indah? Pohon. Pohon. Coba saya tanya dulu, yakin gak dengan jawaban pohon? Enggak. Karena? Harusnya kan itu pohon tanaman juga. Oke. Okay. Pinter ya kamu ya? Iya cuman gitu. Sekarang. Siap Naya ya? Kita masukkan jawabannya sudah, kita lihat nilainya berapa. Survei membuktikan. Ada gak? Nol. Sudah tahu ya kenapa nol ya? Iya. Oke, kita menuju ke pertanyaan kedua. Dari pohon, tanaman, sekarang hewan. Hewan apa yang makan ikan? Kucing. Kucing. Kucing makan ikan, iya. Siap ya? Meong. Survei membuktikan. Ada nggak? Ada nggak ya? 32. Wow, keren. Kucing nih, kucing nih. Kucing apa yang paling nyebelin? Kucing. Ayo, kucing apa? Kucing kepala? Salah, bisa. Tapi ini pengen nyebelin lagi. Kucing gak punya duit? Bukan, kucing gak punya duit. Kucing yang nyebelin? Apa ya? Kucingku perasaanmu. Apa sih? kurang A. Kucing apa yang segar? Apa? Buka puasa, kucing caw. Yeah! Apa sih? Kita langsung aja, lanjut aja. Nomor 3 adalah sebutkan satu jenis ilmu sosial. Pas. Pas. Toret. Tatau. Toret. Tatau. Kamu anak IPA atau IPS? Anak akuntansi. Anak akuntansi itu IPS ke IPA-IPAan ya. Gak ada sih, A. Oke, lanjut ya. Larangan apa yang ada di jalanan? Dilarang putar balik. Dilarang putar arah, putar balik. Oke. Okay. Balik arah. Dilarang balik arah. Biasanya itu kan ada bentuknya tuh kayak kebalik, sama dicoret silang. Ya. Iya. Survei membuktikan. Tapi nomornya angkanya 7 saja, 39 poin. Kita menuju ke pertanyaan terakhir. Apa yang biasa ada dalam guci? Nggak ada. Tadi nggak ada waktu, nggak terjawab. Pas lagi, nggak ada waktu. Tolong. Oke. Kenapa kamu? Tunggu banget ya. Padahal tadi pas main jawabannya bagus-bagus semua tahu. Gak apa-apa ya. Oke, 39 poin sudah dikumpulkan. Butuh 161 poin lagi. Mudah-mudahan bisa ya. Bisa, bisa. Oke, kalau begitu. Naya, terima kasih. Kita sambut Aida. Aida, sini. Mukanya deg-degan. Sebetulnya deg-degan atau enggak?
Lumayan. Ya udah oke, okay. Saya tidak akan ngasih tahu kamu berapa yang harus kamu kumpulkan ya. Yang jelas kamu harus hajar aja. Apapun yang ada di benak kamu, ucapkan saja. 5 soal harus dijawab dalam waktu 20 detik. Kalau tidak tahu, bilang pas. Ya. Kalau masih ada waktu, saya akan bacakan kembali soal tersebut. Tapi jika kamu sudah jawab dan ada suara ini, cari jawaban yang lain. Berarti jawabannya sama. 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Oke, Aida? Oke. Bersiap. Mundur lagi. Iya. Fokus ya. Selain tanaman, apalagi yang dibutuhkan untuk membuat taman menjadi indah? Batu-batu. Hewan apa yang makan ikan? Anjing laut. Sebutkan satu jenis ilmu sosial. IPS. Larangan apa yang ada di jalanan? Dilarang berhenti. Apa yang biasa ada dalam guci? Bunga. Oke. Bagus. Bagus. Ada harapan ya. Jawabannya bagus. Tenang. Kita akan masukkan jawabannya, sudah siap? Siap nggak? Siap. Oke, kalau gitu. Yuk, kita masukkan jawaban-jawaban dari Aida. Ayo, siap Aida. Kita mulai. 39 nilai yang baru dikumpulkan. Kalau tadi saya bilang, pasti kamu makin grogi. Ya kan? Udah, mendingan main aja. Kalau mau berantem nanti pas pulang aja ya. Halo. Jangan. Selain tanaman, apalagi yang dibutuhkan untuk membuat taman menjadi indah? Batu. Batu-batuan. Batu, Pak Haji. Siap ya, batu-batuan. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada dong. Ada nggak sih? Ada dong. 19 saja. 19 kira-kira top survei bukan ya? Survei membuktikan. Tidak mungkin. Karena yang top survei adalah lampu lebih tinggi. Habis lampu ada kolam. Nah, batu-batuan juga termasuk di dalamnya. Ada juga air, ada patung juga. Ya, oke. Selanjutnya, kita menuju ke pertanyaan kedua. Tapi lihat di sini, yang pertama aja udah tidak top survei. Berarti 100 jutanya gagal. Oke. Gak apa-apa, masih ada kesempatan untuk 20 juta rupiah. Kasih semangat dulu. Hewan apa yang makan ikan? Anjing laut. Kucing, iya. Kucing 32. Ini anjing laut, coba. Anjing laut sih memang dia karnivora alias pemakan daging-dagingan. Apakah dia makan ikan? Iya dong. Survei membuktikan. Betul. Iya. Anjing laut makan ikan juga, ya. 11 poin tapi. Top surveinya adalah kucing. Bagus, kucing top survei. Selain kucing juga ada beruang, ya, grizzly ya. Kemudian ada hiu juga. Ada penguin makan ikan juga. Bangau juga. Dan juga anjing laut. Oke, bangau tuh ini gede banget juga tuh. Oke, siap ya. Kita menuju ke pertanyaan ketiga. Sebutkan satu jenis ilmu sosial. IPS. IPS kepanjangan dari pengetahuan sosial. Eta deui-nya. Seperti tadi pohon apa? Tanaman apa? Jawabnya pohon. Ini ilmu sosial, IPS. Kita masukkan jawabannya IPS, ilmu pengetahuan sosial. Kalau ilmu tentang alam, IPA. Iya. IPS. Ada enggak kata kamu? Nol katanya. Coba kalau Bayu apa Bayu? Kalau Bayu? IPS juga, iya. Saya nggak tahu jawabannya. Tia? Sama. Desva? Sosial media. Sosial media, iya. Hebat. Iya. Saya
Dapetnya ada kata sosialnya. Yaudah, IPS dulu deh. IPS ada atau tidak? Ada. Gak mungkin. Survei membuktikan. Aduh, pertanyaan ketiga, kiri 0, kanan 0, kiri bulat, kanan bulat, jadi lato-lato. Ilmu sosial itu adalah yang mengupas hubungan manusia dengan lingkungan. Jadi yang top surveinya itu adalah sejarah salah satunya. Ada juga politik, ada sosiologi, komunikasi, psikologi juga termasuk dalamnya. Ya, oke. Okay. Lanjut, kita menuju pertanyaan keempat. Larangan apa yang ada di jalanan? Larangan? Tahu, lupa tadi jawabnya apa. Tadi larangan berhenti. Iya, dilarang berhenti. Stop. Ya, dilarang berhenti. Oke. Berhenti. Stop, kau mencuri hatiku. Hatiku. Stop. Survei membuktikan. Surveinya adalah dilarang parkir, P dicoret. Kalau berhenti itu S dicoret. Kemudian ada juga dilarang belok itu ada tanda kanan atau tanda kiri dicoret. Kemudian ada dilarang ngebut, itu ada batas maksimum misalnya 80 km dan lain-lain. Ada juga dilarang buang sampah dan juga dilarang balik arah. Oke? Okay? Siap. Lanjut, terakhir. Perlu 103 poin untuk 20 juta. Mungkin gak ya? Apa yang biasa ada dalam guci? Bunga. Bunga, iya, ini masuk akal. Bunga. Tapi bunga-bunga di taman. Beubu anga-anga. Beubu anga-anga. Bunga. Beubu anga-anga. Ada. Bunga. Survei membuktikan. Ada atau tidak? Ada 16 poin tapinya ya. Ayo bergabung sini, top surveinya adalah air. Payung juga di guci. Uang juga masukin guci. Bunga juga ada. Ada apalagi ya, perhiasan juga, oke? Okay? Sip, kalau begitu, poin bonus hanya 113 poin. Kalikan 10.000, babak sebelumnya 4, kali 10.000, eksakes 2 juta, sabo bersih 2 juta, terkejut 2 juta. Total dia 11.570.000 rupiah. Selamat ya. Oke, okay. Sampai ketemu di episode mendatang. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.